Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, sambungan untuk part yang ketiga, montaj intro anugerah skrin IU 2020. Kali ini menggunakan Filmora. Jom. Okay, mesti ramai yang dah tengok montaj intro anugerah skrin IU 2020. Jadi sebelum ni, kalau siapa yang belum pernah tengok, boleh masuk ke link. Okey, boleh tengok di atas. Kemudian sebelum ni kita dah tengok part 1 dan part 2. Kemudian part 2 ni penting sebab part 2 lah kita hasilkan video-video asas. Okey, yang mana yang belum tengok part 2 boleh tengok di atas. Okey, link di atas. Okey. Sekarang ni kita akan masuk kepada part 3 ya, menggunakan Filmora. Jadi hasil daripada part 2 yang ni ya. Okey, menggunakan ProShow. Okey. Saya akan gunakan Filmora untuk cantikkan lagi ya. Untuk menambahkan lagi perisa dia. Okey, kalau kita tengok di sini, bila kita play, laju tapi tak cukup laju. Jadi saya nak lajukan lagi. Langkah yang pertama adalah saya adjust speed and duration. Okey, kalau satu saya tambah 3 kali ganda contohnya di sini ya, 3 kali. Okey. So kita semak speed dia. Okey. Kalau pada saya okey, macam mana yang saya nak sekarang ni. Step pertama selesai. Dan kita masuklah kalau ada lagi. Macam saya dah buat 2-3 video menggunakan ProShow. Okay, video kelas pun ada. Kita masukkan dalam Filmora. Okay, macam mana nak guna Filmora? Yang ini boleh rujuklah tempat-tempat lain. Kalau tak pun kena tunggulah saya buat. Saya belum buat lagi ya. Betul-betul rasmi punya cara penggunaan Filmora. Jadi boleh. Tapi saya yakin lah ramai yang dah pandai menggunakan Filmora. Okey. Kemudian saya nak tambah, apa yang saya buat adalah saya tambah efek. Yang ni yang ramai yang tunggu sebenarnya. Okey, efek apa yang saya pakai? Macam saya dah set lah ada 10 favorite efek yang saya selalu pakai. Okey, yang pertama untuk nampakkan dia bergetar tu. Ni kosong kan. Okey. Kita tambah ni. Chromatic aberration. Okey, saya tengok apa jadinya. Okey, nampak ah kesan ya. Jadi tak susah pun. Untuk efek ni tak susah pun. Kalau kita nak tak untuk semua, kita just tarik sahaja. Okey, dah pun siap untuk semua. Okey, dia nampak lebih dramatik. Sesuai untuk montaj. Lepas ni semua orang boleh cuba buat. Okey. Kemudian saya tambah. Ini saya punya favourite lah. 70S. 70. Okey. Ibarat berada di tahun 70-an. Okey. Tapi saya tak pakai 100%. Double click. Kita boleh tukar dia. Biasanya saya pakai 50%. Terpulang, kita boleh cuba-cuba tengok. Jadi saya tak pakai penuh. Maksudnya nampak sikit saja. Okey, nampak ada garisan-garisan menegak tu. Dan warna dia pun ada efek juga. Ada warna efek kekuning-kuningan sikit. Okey, kemudian sini ada banyak lagi kita boleh explore. Dan kita sendiri boleh download lagi ya. Efek-efek yang ada ni, tapi kita kena carilah. Cari di YouTube ataupun cari di Google. Okey. Okey, yang satu lagi saya pakai, saya guna Very Dirty Film, tak salah saya. Ataupun Light Mood Blitter. Jom kita check tengok. Okey. Okey, tengok. Dia nampak. Okey. Nampak beza kan? Okey, itu yang saya tambah. Dan kemudian saya masukkan lagu yang sesuai. Okey.
Yang ni kena cari. Macam saya, saya lagu juga lagu favorite saya untuk apa-apa event. Okay, biasanya saya pilih lagu epic lah. Epic. Okay. Epic ni boleh download juga, boleh cari. Dan epic ni yang menarik dia, dia free royalty ya. Maksudnya tak kena copyright claim. Okay. Yang tu yang kelebihan dia. Okay. Sekarang kita tengok dan dengar sekali ya. Okay, kita tengok ni dia mula lambat sikit. Saya nak dia mula pada pada part yang pertama ni, Abi Mat punya gambar ni. Okey. Jadi kita boleh adjust dia. Okey. Jadi bila kita play, okey, sebenarnya muzik juga mainkan peranan. Ha? Nampak ah? Tak susah pun. Okey, apa yang penting kita kena cuba explore untuk cari efek-efek yang menarik. Ha? Ada sangat banyak sebenarnya. Ada sangat banyak. Okey, ada yang saya tak download pun lagi. Ada banyak, kita kena explore, kita kena cuba dan kita akan jumpalah efek-efek yang menarik yang berada dalam Filmora. Okey, saya ingat itu sahaja perkongsian untuk hari ini berkaitan dengan efek dan juga pemilihan lagu dan juga speed. Mengubah speed dan duration video. Okey, itu sahaja perkongsian untuk hari ini, ringkas tapi saya rasa pasti memberi manfaat kepada yang menonton. Okey, jika anda suka, anda tekan like. Jika ada pertanyaan, boleh komen. Saya akan cuba bantu jika mampu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, Cikgu Mutasim RTU. Terima kasih. Assalamualaikum.